datang sini mau nanya sama lo semua. Di antara lo semua, gue mau nanya. Di mana bos lo, Alex? Oh iya. Dengar-dengar, Alex kalian gebukin ya? Iya. Oh iya, gue tahu. Kalian semua lagi butuh leader ya? Brother-brother, kalian semua itu harusnya ikut geng Falcon. Lebih kuat dan lupakan Black Cobra. Sorry bro. Tahan dulu ucapan lu. Gua pribadi sama Black Cobra gak pernah sedetik pun berpikir bergabung dengan kalian yang namanya Falcon. Eh, asal lu pada tahu ya. Dan lu yang ngomong barusan. Walaupun kami Black Cobra belum punya leader, tapi kami gak takut untuk melawan kalian semua. Tinggi juga nyali lo ya. Hah? Hebat juga nyali lo. Oke, Falcon! Kejar! Ini gak apa-apa nih, ha? Berhenti! Ada apa-apa nih, ha? Lo ngapain di sini, Jen? Ada urusan apa lo sama gue? Lo gak gabung sama geng pinggir jalan itu? Siapa? Lady Gagal siapa? Hah? Lady pinggir jalan siapa namanya? Ya tutup mulut lo ya. Lo gak usah ngurusin gue. Lebih baik lo urus semua tikus-tikus lo nih. Urusin. Lo berani-berani yang ngomong kayak gitu sama gue ya? Gue gak akan nyari perkara. Kalau gue kalah fight sama lo, mendingan kita buktiin aja. Siapa yang lebih hebat? Gue atau lo? Kita fight duel satu. Ayo. Kita cari tempat yang sepi, oke? Jangan coba cari masalah lagi depan gue ya. Gue gak mau urusan ini panjang. Sekarang lu duit. Awas lu ya. Masih berutang sama gue. Gino, thank you banget. Lu selalu bantuin kita. Guys, Gino udah banyak bantuin kita. Dimana kalau kita angkat Gino jadi pemimpin kita. Setuju, guys. Setuju. Gis, gue pribadi gue setuju banget. Karena walaupun Gino kalah dari Boy, tapi secara skill, mereka berdua seimbang. Gak seperti Alex dan Tristan yang selalu ngurusin dan selalu ngurusin urusan mereka sendiri. Lu bener, Cel. Mereka berdua terlalu egois. Mereka gak mikirin kita. Mungkin ini kesempatan buat gue untuk hancurin Mondi dan juga anak-anak AJ. Biar Raya sadar kalau gue jauh lebih baik dari Mondi. Gue bisa jadi pemimpin dimanapun gue berada. Din, kita semua berharap banget kalau lu tuh bersedia mau jadi leadernya kita. Yakin. Kita setuju. Oke. Gue akan coba. Yes. Tapi dengan satu syarat. Tapi gue mau pakai cara gue sendiri untuk menumpas anak-anak AJ. Tanpa harus berkelahi di jalanan. Caranya bagaimana? Kayaknya kita gak bisa bicara di tempat ini. Kita harus cari tempat sembunyi. Tempat yang aman buat kita. Oke? Oke. Ayo. Yuk.